Hai, salam sejahtera, salam ceria semua. Kita berjumpa lagi dalam tuition online matematik untuk dibincangkan soalan-soalan matematik peringkat tahun 4, 5 dan 6 seperti biasa. Dan ada juga soalan-soalan yang sesuai digunakan di peringkat seawal darjah 2, darjah 3. Okey, di akhir video dan jangan lupa untuk klik subscribe, kerana klik subscribe ni adalah percuma, anda tidak perlu membayar apa-apa. Klik subscribe, klik share, klik like, kita kongsikan. Dan seperti biasa, kita akan bincangkan satu soalan. Okey. Jadi kali ini kita akan bincangkan soalan yang tertera di skrin. Okey. Soalannya adalah purata panjang bagi 5 utas tali ialah 2.8 meter. Dia ada 5 utas tali adalah 2.86 meter. Panjang bagi 2 utas tali itu masing-masing ialah yang 2. Okey, adalah 3.4 meter masing-masing. Dan 3 utas tali yang lain adalah sama panjang. Cari panjang bagi setiap 3 utas tali itu. Okey, soalan ni melibatkan tajuk ataupun topik purata. Jadi kita tahu adalah purata sama dengan jumlah bagi dengan bilangan. Okey. Jadi kita tahu dah, kalau bilangan tu kita dah dapat dah, dia ada 5 sebab dalam soalan dia ada 5 utas tali. Okey. Kemudiannya jumlah dia ada bagi tahu, ada beberapa yang dia maklumat yang dia beritahu. Okey. Dia ada 5 utas tali, 1 2 3 4 5. Okey. Tali untuk yang panjang bagi 2 utas tali itu masing-masing ialah 3.4. 3.4, 3.4. Ini tali pertama, kedua, 3, 4, 5. Dan juga dalam soalan ini purata dia dah bagi tahu siap-siap adalah 2.86 meter. 2.86. Okey. Kemudian 3 utas tali yang lain adalah sama panjang. Okey, ni sama panjang, sama panjang, sama panjang. Cari panjang bagi setiap. Okey, dia tanya yang ini berapa panjang dia. Okey, untuk setiap satu ni berapa panjang, eh? Dia tak suruh jumlah, dia tanya satu ni berapa panjang. Okey. Jadi dalam soalan ni purata dia dah bagi tahu jumlah, ada dua jumlah yang dia dah bagi tahu, iaitu 3.4 meter, yang ini pun 3.4 meter. Jadi 3.4 kita dapat 6.8 meter untuk dua jumlah ni. Okey. Dan kita buat dia punya penyelesaian dia ataupun ayat matematik dia, iaitu 6.8 meter tambah dengan yang ini yang sama panjang. Okey, yang sama panjang. Maksud dia kalau kita kata yang ini tali A, yang ini tali B, C, D, E. Okey, yang sama panjang. Maksud dia C, D dan E itu adalah tali yang sama panjang. Kalau ini 10, ini 10. Ini pun 10. Contoh. Jadi maksud dia yang ini dia nak tanya berapa. Okey. Jadi 6.8 meter tambah dengan ada 3, ada 3 tali lagi. Okey, tali C, tali D, tali E. Okey. Lepas tu bahagikan dengan 5 akan dapat 2.86. Okey, 2.86. Kita kena ingat yang C, D dan E ni sama panjang, eh. Okey. Jadi macam mana kita nak cari? Okey. Okey, kita dah dapat dia punya ayat matematik dia. Yang ini kita boleh darabkanlah, eh. 2.86 darab 5. Kenapa kena darab? Sebab yang ini bahagi. Jadi bawa ke sana, jadi darab. 5.6 30 sifar 3. 5.8 40 43. Okey, 5.2 10 14. Okey. Okey, nampak, eh? 43, 10, 14. Okey. Jadi yang ini adalah 14.30 meter. Jadi maksud dia apa yang maklumat yang dah ada lagi? Sebab 6.8 meter tambah
C tambah D tambah E. Okey, kita dah dapat dah 14.30 meter. Okey, yang 6.8 ni sebab dia berada di sini dalam keadaan dia tambah, jadi kita tolakkan. Okey, 14.3 sifar tolak 6.8 sifar, sifar 13.5. Okey, lepas tu yang ini tinggal 13, tinggal 7. Lepas tu ni habis. Okey, kita dapat 7.5 sifar lah. Okey, jadi C tambah D tambah E sama dengan 7.5 sifar meter. Okey, jadi dalam soalan ini dia kata panjang C, D dan E ni sama panjang. Dia ada 3 ni yang sama panjang. Kita dah tahu dah kalau C tambah D tambah E sama dengan 7.50. Tapi kita nak cari satu-satu. Berapa? Tiga-tiga ni kalau kita tambahkan panjang dia, kalau mengikut penyelesaian yang kita dah buat, kita dah akan dapat 7.5 sifar. Jadi kalau kita nak cari satu, kita bahagikan. Jadi 7.5 sifar bahagikan dengan 3. 3 darat 2, 6. 7 tolak 6, 1. Turun 5. 3 darat 5, titik perpuluhan. 15. Okey, sifar, sifar. Okey, kita akan dapat 2.5 meter. Okey, 2.5 sifar maksud dia 2.5 meter. Okey, dalam soalan ni tak perlu ada pertukaran unit daripada meter kepada sentimeter, memang jawapan dalam bentuk meter. Okey, jadi soalan pun dalam bentuk meter. Okey, dan semua dalam unit meter, maka jawapannya adalah C, 2.5 meter. Okey, ini kaedah cara untuk kita selesaikan soalan ni. Yang penting kita kena faham apa yang dimaksudkan dengan ada 5 tali, kemudian 2 tali yang dia dah bagi. Okey, yang dia dah berikan dia punya panjang berapa, kemudian yang lebihnya dia kata sama panjang. Jadi ini adalah kaedah penyelesaian dia. Kita boleh darabkan, kemudian kita tolakkan dengan apa yang dia dah bagi, kemudian kita bahagikan dengan 3 untuk dapat satu tali ni berapa dia punya panjang dia. Okey, itu kaedah cara penyelesaian dia. Harap semua boleh faham. Kalau tak boleh faham, boleh ulang-ulang balik video ni. Jangan lupa untuk klik subscribe, kerana klik subscribe ni adalah percuma. Anda tidak perlu bayar apa-apa. Klik saja subscribe, klik like, klik share, kita kongsi-kongsikan. Dan video-video yang diuploadkan di YouTube ni, jika ada apa-apa pertanyaan, persoalan dan sebagainya, boleh hubungi saya di nombor yang tertera. Boleh terus menyokong projek online tuition ini. Okey, boleh hubungi saya di Facebook ataupun boleh like tuition matematik di page tuition matematik. Dan video-video yang diuploadkan di YouTube ni anda boleh tonton dengan cara menaip tuition matematik video yang keberapa. Kita dah masuk pada video yang ke-664 dah. Okey, dah jam 4.56. Ataupun dapatkan link-link video online tuition matematik ni di blog tuitionm3.blogspot.com. Okey, sekian saja. Terima kasih.